kepergok hisap vape di toilet pesawat, Fandi Christian sampaikan permintaan maaf. Kabar yang kurang sedap datang dari aktor tampan Fandi Christian. Pasalnya, aktor tampan yang satu ini diketahui telah melakukan perbuatan yang dilarang saat menumpang di sebuah pesawat. Hal ini diketahui dari unggahan salah satu akun gosip Instagram yang mengatakan bahwa Fandi telah diamankan oleh pihak petugas bandara saat ketahuan menghisap vape atau rokok elektrik di toilet pesawat. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, Fandi disebutkan telah diamankan oleh petugas bandara Lombok karena telah kedapatan menghisap vape di toilet pesawat dengan rute perjalanan Jakarta-Lombok. Kejadian ini terjadi pada Kamis, 9 Mei 2018, lalu, setelah menjalani beberapa pemeriksaan kabarnya Fandi sudah diizinkan untuk melanjutkan kegiatannya. Lantaran kejadian ini, ayah satu anak ini juga telah menyampaikan permintaan maafnya di media sosial. Lewat Instagram pribadinya, suami Dahlia Poland ini menyampaikan permintaan maaf atas perilakunya yang dianggap konyol tersebut. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pengguna rokok elektrik atau vapers jika dengan kejadian ini telah mencoreng nama komunitas tersebut. Hello guys, GW minta maaf Ken GW sudah melakukan kesalahan yang sangat konyol. GW mohon maaf ik sebesar duanya atas kelakukan GW ik sangat konyol kemarin. Dan UTK teman, 2, GW pun mohon maaf ik sebesar duanya kepada kalian atas tingkah laku GW tersebut. Ik secara LGSG mencoreng nama kalian. Sekali lagi GW mohon maaf respect, tulis Fandi Christian.